Ini saya kena tilang di Polsek Kanopan. Saya lengkap tapi bapak ini menilang saya. Mana? Saya pakai sabuk pengaman tapi ini menilang saya lengkap posisi mobil saya. Pada hari ini ya. 24. Saya pakai sabuk pengaman. Iya, ini. Ini dengan pelanggaran apa? Kami supir tidak memakai sabuk. Siapa bilang enggak memakai? Hah? Dan tidak terima kalau bapak ini telah yang bilang enggak pakai siapa? Saya pakai sabuk. Nama bapak ini siapa, nama bapak? Nama bapak siapa? Enggak pakai sabuk. Pakai sabuk. Siapa bilang enggak pakai sabuk, Bang? Bapak sampai pakai sabuk, tapi sabuk iya. Bapak tidak pakai sabuk. Dia juga pakai sabuk. Kalau lepas kayak mana rupanya kau tinggal ya tadi? Pembelaan bapak. Bukan mencari pembelaan, Bang. Tapi juga menangkap bapak ada dasarnya. Iya, samanya, Bang. Aku pun bukan nggak tahu hukum saya, Bang. Kalau nggak tahu hukum bapak, Bang. Bapak harus mengerti kalau memang nggak tahu hukum. Orang dia memang make kok. Kecuali saya salah, saya pun saya akui kalau saya salah. Ini kalian main tilang-tilang aja, bilang nggak sebagai sabuk pengaman. Jumpa di propam, kita propam kan orang bapak ya. Sini tuh ke. Sini apa? Ini surat saya ini. Ya udah sini. Ikuti aturan. Mau aturannya, Bang. Iya. Saya ikuti aturan, Pak. Jadi ini apa? Abangnya kekerasan. Bukan kekerasan, ini surat saya kan? Oke. Bapak menilang saya. Saya memakai sabuk pengaman, saya lengkap ya. Besok aku laporkan Bapak ke propam ya. Polsek nanti pengurusan. Bukan ke polsek, ke propam Bapak aku laporkan. Ini main tilang sendiri nih. Ini enggak ada. Perwiranya enggak ada, main tilang-tilang. Pelang rajia enggak ada sebelah sana, enggak ada pelang rajia. Tengok sana, pelang rajia, tengok sana. Jangan mencari kesalahan. Mana perwiranya sini? Pelang jawabnya mana? Kenapa di dalam? Ini jalan raya. Ini. Ayo kawan-kawan, wartawan. Ini rajia dua orang, enggak tahu rajia apa. Enggak ada perwira ya. Di apa ini? Sementara Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012. Wajib ada perwira penanggung jawab. Ini dua orang main tangkap-tangkap. Sementara saya memakai sabuk pengaman, di samping saya juga memakai. Saya keadaan lengkap. Mohon ini Pak ditindaklanjuti ini. Kayak gini oknum-oknum. Polsek Ekanopan, unit lalu lintas. Pak, kami di sini tidak mencari pelanggaran dari masyarakat. Iya Pak, saya hanya juga menemukan pelanggaran. Iya. Di tapi sebelah bapak, penumpang bapak tidak memakai sabuk pengaman. Memakai pak, kenapa tidak memakai sabuk? Orang di situ. Apa bapak tengok tadi terbuka, kenapa? Jadi bapak jangan mencari kesalahan kami di sini. Silakan bapak ikuti ketentuan. Ini pak, ya. Tidak ada perwira di jalan. Tidak ada tahu raja apa ini. Mohon wartawan semua, Hai TV. Naikkan berita ini ya. Hai TV. Kita sampai ke Polda Sumut Propam. Nama bapak ini orangnya. Oke ya, simpan video ini ya. Hai TV. Iya. Bentar pak. Gak apa-apa dibiarkan pak, cocok. Ini rajia coba tengok, perhatikan. Pelang sebelah sana gak nampak. Bapak lihat pelang sana. Iya, di sebelah, ini kan gak nampak. Silahkan bapak lihat pelang di sana. Oke. Tidak ada penanggung jawab, tidak ada perwira. Perwiranya di sana kan? Ada. Bukan di sini kan? Harusnya di sini. Udah. Kalau perwira ini mana-mana pun ada, Pak. Kalau perwira itu kan di setiap kantor ada. Enggak, ini dulu baru kita ngomong. Udah simpan video ini ya, kawan-kawan. Ini mobil saya ditilang. Saya memakai sabuk pengaman lengkap semua. Pak Kapolri. Tengok anggota bapak ini. Saya sebagai masyarakat sangat keberatan. Udah, ini. Keprok.